Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Azalina cadang moratorium hukuman bunuh diri. Rang undang-undang untuk memansuhkan kesalahan percubaan bunuh diri dibentangkan untuk bacaan pertama pada hari terakhir persidangan Dewan Rakyat hari ini. Ia dibentangkan untuk bacaan kali pertama oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said, manakala bacaan kedua akan dibuat pada sesi akan datang yaitu pada Mei. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas pembentangan tersebut, Azalina mencadangkan moratorium ke atas Seksyen 309 Kanun Keseksaan sehingga semua pindaan untuk menyahjenayahkan cubaan bunuh diri diluluskan dan diwartahkan. Cadangan moratorium kepada pelaksanaan Seksyen 309 Kanun Keseksaan sehingga pemansuhan seksyen ini selesai dilaksanakan dan diwartakan dengan sewajarnya berdasarkan kepada peruntukan undang-undang yang berkaitan. Pelaksanaan perkara ini akan memudahkan urusan berkaitan penguatkuasaan dan pendakwaan. Katanya menurut satu kenyataan yang menjelaskan salah satu daripada empat dasar yang berkenaan RUU itu. Menurut Seksyen 309 Kanun Keseksaan menyatakan bahwa seseorang yang cuba membunuh diri berdepan hukuman penjara sehingga setahun, denda atau kedua-duanya sekali. Terdahulu di Dewan Rakyat, Azalina membentangkan RUU Kanun Keseksaan Pindaan 2023, RUU Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2023, dan RUU Kesihatan Mental Pindaan 2023 bagi memansuhkan kesalahan percubaan membunuh diri sebagai satu jenayah. Pemansuhan kesalahan percubaan bunuh diri adalah satu usaha oleh Kerajaan Madani untuk mencegah kes bunuh diri dan turut diharap akan menggalakkan mereka yang terkesan tampil ke hadapan untuk mendapatkan bantuan, menghapuskan stigma terhadap perbuatan bunuh diri dan seterusnya, menurunkan kadar kematian bunuh diri di Malaysia menurutnya. Dalam kenyataan itu, Azalina Othman Said berkata, menjelaskan berkenaan pindaan kepada ketiga-tiga RUU berkenaan. Menurutnya, RUU itu melibatkan beberapa dasar antaranya pemansuhan kesalahan percubaan membunuh diri di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan, di mana berdasarkan fakta, percubaan bunuh diri adalah dalam lingkup tingkah laku bunuh diri dan perbuatan itu merupakan impak daripada ketidakupayaan fikiran atau kecelaruan psikiatri. Mengekalkan kesalahan persubahatan bunuh diri di bawah Seksyen 305 dan 306 Kanun Keseksaan memasukkan persubahatan perlakuan percubaan bunuh diri oleh mana-mana orang sebagai satu kesalahan jenayah dan seterusnya dibezahkan berdasarkan kategori orang yang dihasut untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan. Hukuman dicadang untuk diperkasakan dan ditingkatkan bagi kes bunuh diri yang melibatkan golongan kanak-kanak dan golongan kurang kapasiti mental berbanding mangsa yang lain kerana golongan ini adalah terdedah kepada situasi dan satu keadaan di mana mereka mudah dipengaruhi dan dimanipulasi oleh pelaku, katanya. Hukuman yang dicadangkan untuk kesalahan kerana bersubahat dengan bunuh diri atau cubaan membunuh diri ialah penjara sehingga 20 tahun serta denda. Sementara itu, peranan pegawai intervensi krisis akan diwujudkan dan diberikan kuasa menangkap di bawah Akta Kesihatan Mental 2001. Kerajaan sebelum ini telah membangkitkan isu menghapuskan jenayah cubaan membunuh diri sejak Kerajaan Pentadbiran Pakatan Harapan pada 2019. Pada 2021, talian bantuan psikososial Kementerian Kesihatan menerima panggilan hampir 5 kali lebih banyak berbanding tahun sebelumnya. Dari Januari dan Disember 2021, talian bantuan berkenaan menerima 200,000 panggilan berbanding tempo yang sama pada 2020 yang menyaksikan talian bantuan menerima 44,000 panggilan. Terima kasih kerana menonton.